言ったのがお前の不運だ。おめおめと決められてたまるか。俺はこれで対応する。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Cintek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita bahas teman-teman sebelum baca ya. Kita bahas dua pemain Dream Festival yang akhirnya dapat Hidden Ability Evolution ya, di luar dugaan ternyata. Di luar dugaan teman-teman. Jadi ada yang dilengkapin itu Pierre sama Napoleon ya. Jadi kita langsung lanjut ke Sing Preset Bunak teman-teman. Bunak yang dulu pertama kali keluar itu dengan status 20 ribuan untuk pemain Dream Fest ya, pada masanya sangat rese Bunak ini teman-teman ya. Kita lihat jadi berubah nih tim skillnya. Solid toughness type non Japan ya, non Japan merah plus 15%, bukan 20% ya. Jadi sudah diklarifikasi sama klub. Kalau pemain yang dapat HA nanti bakal berubah jadi solid 20 itu nanti setelah September ya, September ke depan itu baru berubah jadi solid 20. Kalau belum September nanti update besar untuk bone break itu belum bakal berubah jadi solid 20. Jadi solid 15. Oke, jadi Bunak auto intercept 100% teman-teman. Terus hidden ability-nya ya, ada bond. Ya, ada bond 3 pemain atau lebih Asia qualifier plus 1,5%. Ya, oke lah, lumayan lah ya teman-teman ya. Enggak jelek-jelek amat. Plus ada block skill tapi 70%. Ya, block skill 70% plus match up debuff 20% minus ya. Ini kayak Robson yang baru ya. Memang status Bunak memang nggak besar teman-teman ya untuk ukuran pemain-pemain sekarang, tapi minus 20% itu sangat mengganggu ya untuk matchup teman-teman, karena turunnya bener-bener drastis. Jadi kepake apa nggak, kita nggak tahu Bunak ini. Kalau gue sih prediksi kayaknya masih nggak kepake teman-teman ya, masih nggak kepake. Mungkin untuk hidden skenario tertentu mungkin bisa kepake, atau enggak teman-teman enggak punya pilihan lain. Ya, kemarin SDF Santana, kali ini Santana SDF pertama. Perdana teman-teman, SDF perdana yang dapat hidden ability evolution. Ya, sama yang tadi merah, yang ini hijau teman-teman. 15% skill type. Terus Link S ya, Link S tetap 10%, ini tetap sama teman-teman ya. Tetap sama. Cuman bedanya kalau dulu tuh 10 ya. Kalau sekarang cukup 5 pemain aja. Ya, terus ini bonnya 1,5%, 3 pemain WY. Ya, kelihatannya mau dicoba dibentuk meta WY teman-teman, bon WY ya. Soalnya sebelumnya udah ada Soda sama Akai. Ya, Akai DC. Plus agility killer 7%, stamina killer 10%. Ya, kelihatannya Santana ini cukup oke, naik signifikan teman-teman dibanding yang lain-lain ya. Tapi kita bakal coba ya Santana sama Bunak mungkin ya, atau enggak nanti kita coba yang tim WY-nya, pemain-pemain yang dapat HA. Oke. Nanti kalau red skenario-nya mungkin kalau susah nanti gua coba bantu teman-teman. Ya, kita lihat ini ada Japan pickup transfer ya, terserah teman-teman masih mau cari apa enggak. Kalau gua sih enggak tertarik ya. Ada club competition ya, jadi teman-teman siapin timnya club competition. Dan kita lihat langsung ini ke pemainnya. Kita mulai dari Gentle dulu ya. Kita mulai dari Gentle. Gentle-nya stamina 1086 ya, 1086 nih. Kayaknya edisinya edisi defense semua ya teman-teman ya, persaingan antara defense, antar defense ya.
Kita lihat aja yang paling menonjol itu defense-nya 22.000 ya. Tackle 7.800, block 7.300, intercept 7.400, speed-nya 6.5, power-nya 6.000. Ya kalau kita lihat semuanya balance ya, tackle, block, intercept. Ya kenapa kayaknya kok nggak gede? Nah ini teman-teman, kita lihat dulu team skill-nya itu toughness type ya, club player warna merah, 20% solid. Nah ini yang bikin ngeboost status ya, 20%, 5 pemain aja cukup. Ya berarti tadi ditambah 20% itu rata kalau kita total itu kurang lebih ya 9.000 atau enggak di bawah 9.000 dikit. Ya dan kalau menurut gue sih itu apa ya, untuk ukuran debut ini bagus banget teman-teman. Ya bagus banget. Tinggal dicolok mungkin supernova atau enggak terus new star block yang S atau enggak dandy intercept yang S. Ya, ada bond ya. Agility type non Japan plus 2%, ini lebih general ya, enggak perlu pemain klub. Terus bumpy resistant, terus skill block ya. Jaminan ngeblok 1 skill. Ya, keblok skill itu rese ya, teman-teman ya. Rese ya. Kalau menurut gua sih gentle ini cukup oke. Ya cukup oke. Ya kita lihat lagi yang ini teman-teman, Davi ya. Ini bukan Edgar David. Jadi kalau teman-teman punya Edgar David yang legend itu bukan yang ini. Jadi nggak bisa dicolok skillnya. Pilihannya cuma bisa dicolok di Davi yang baju timnas ya, yang baju timnas. Nah kita lihat stamina nya 1247 ya. Ini pemain kuda teman-teman. Cuma bisa DM ya, nggak bisa DF. Dribblenya 6100. Tackle-nya 7.900, intercept-nya kali ini tinggi banget teman-teman, 8.600. Ya, speed-nya 6.100, power 6.100, teknik 6.700. Solid S type teman-teman. Ya, jadi solid club warna hijau. 20% auto intercept, 80%. Nah, ini akhirnya Davi bisa intercept yang kuat teman-teman, sweeping intercept ya. Sweeping intercept. Momentum 455 lumayan oke. Okay. Ya, terus ada hunting tackle. Ya momentum 450 lumayan besar. Linear dribble sama perfect cross. Terus ini toughness type club 2%. Ya bondnya. Bumpy resistant, one to killer 50%, sama team link club 10%. 5 pemain aja cukup. Ya one to killer ini sebenarnya bagus ya teman-teman ya. Cuman masalahnya karena ini posisinya di DM ya agak berat, sedangkan kalau sekarang kan orang langsung baru mulai langsung passing ke tengah, dan kalau passing ke tengah itu biasanya yang match up itu striker. Jadi pas abis match up itu kan mungkin nggak ketemu DM ya teman-teman ya, udah di dekat kotak gawang, jadi nggak tahu ya kepake apa nggak ya, mungkin buat nakut-nakutin aja kali ya. Oke, kita lihat yang terakhir teman-teman, ini Toram ya, aslinya Lilian Turam teman-teman. Ya defense-nya kita lihat ya, fantastis teman-teman. Tackle-nya 9.100, block-nya 8.000. Ya kali ini block-nya kecil teman-teman. Kecil pun tetap 8.000, intercept 7.700. High ball-nya good, low ball-nya good, speed 6.800, power-nya 6.100. Ya kali ini solid agility non-Japan, lebih general. Shoot killer 30%. Lawan non-flying shoot berarti ground shoot. Ya ini skill tackle dia yang baru ya, knockdown tackle 475, momentumnya gede banget teman-teman. High power block, possible intercept, strong pass. Terus sini kita lihat bondnya, exactly 3 skill type Japan, berarti ini persis sama teman-teman kayak Schneider KHS Rising Sun yang baru ya. Jadi ini bisa dikombinasiin ya, snow resistant sama stamina killer 20% ya. Kalau kita lihat dari tiga ini memang yang paling bagus ini Turam teman-teman ya, yang paling kepake pun ini jelas Turam. Cuman masalahnya Turam ini kayak puzzle, jadi kalau mau kuat harus dicolok bloknya yang dari Dream Collection ya, dan itu pun susah carinya teman-teman ya, susah carinya karena Turam udah lama nggak di up ya, terakhir di up kapan gue lupa. Dan mungkin ya kalau gua disuruh tanya bagusan Turam ini apa Turam DC, jelas teman-teman Turam DC jauh lebih kuat dibanding yang ini.
cuman untuk ukuran pemain debut ya, untuk ukuran pemain debut ini Thuram ini udah luar biasa kuat ya, apalagi dia tergolong pemain baru. Oke, kita langsung gacha teman-teman, kita gacha 3 kali aja ya. Kita mulai dulu, kita buang sial dulu nih. Oke, fire. Ya kalau banner yang ini menurut gua sih lebih worth it dibanding banner yang Bremen Trinity. Ya secara status lebih kepake, bond lebih kepake. Ya kalau yang Bremen Trinity itu lebih apa ya? Lebih ke arah jadi bahan colokan. Kalau untuk Victorino untuk apa ya? Untuk Margus ya. Kalau yang Sester mungkin bisa kepake untuk meta sekarang. Kalau Victorino nggak jelas sama sekali. Oke. Apakah SSR ini? Ya, ternyata ditipu Misaki Junior. Kita kembali ke Misaki Junior. Ke background normal. Oke, kita 3 plus 1 ini. Ya, 3 plus 1 teman-teman. Dan ini semua bakal nongol di SSR tiket. Jadi teman-teman gak usah takut. Kita mulai dari Salvatore Gentile, please. Sika. Hai. Misaki Junior itu udah lama nih cuy gak lihat. Setidaknya dapat satu pemain. Ya, setidaknya dapat satu pemain juga udah puas sih saya sih. Maka siapa namanya Gentil lagi jahat ya, lagi ngambek nih. Mungkin Davi mungkin nggak ngambek nih. Mungkin Davi nggak ngambek. Oke ada chance, tapi burungnya 3 coy. Sika. Natureza please. Aduh. Oke suram teman-teman. Ini nggak ada medal ya kalau ngomong ya. Nggak ada medal ya, jadi nggak ada jaminan bisa dapat pemainnya. Oke, kita coba Thuram kali ini. Thuram harusnya ngasih Thuram lah gitu kan, baru cakep. Aduh, suram ya. Jangan lupa teman-teman klubnya dimainin. Ya, yang klub lagi maksudnya yang cup ya. Jangan lupa dimainin. Siapa tahu teman-teman jadi top 100 minimal atau enggak, lumayan hadiahnya untuk DB-DB-nya ya. Oke, kini pool terakhir teman-teman. Siapa tahu dapat, please kasih gua salah satu please, tolong gelap. Aduh burungnya 1. Ah gila zong ya. Udah lama nggak lihat Misaki Junior Yud. Tahu-tahu Misaki Junior Yud keluar berturut-turut, kurang ajar emang. Ya teman-teman itu pilihan sekali lagi, mau gacha apa enggak. Cuman kalau nggak butuh-butuh amat ya nggak usah digacha sih ya menurut gua teman-teman ya. Karena kita udah tanggal 21 sekarang, bentar lagi bakal Dream Festival. Ya satu minggu lah. Ya oke, segini aja videonya kali ini teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.